Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya bro di Gaspria. Ini nih lagi di depannya Untak bro. Asih daerah mana nih ya? Manyar lah. Ada Cimol bro pinggir jalan. Ini di Untak ya. Depan Untak pas nih bro. Seberang jalan. Jarang-jarang nih ada Cimol Surabaya nih. Kita langsung beli. Oh, masih goreng. Beli pak. Wah ini nih bapaknya nih. Oh, bapaknya malu-malu lah. Jangan dulu pak. Ini Cimol nih, Cimol. Ini boleh beri berapa aja nih pak? Terserah. Terserah belinya. Saya beli 20 ya. 20. Yes. Yang 10 sama 5.000, 5.000. Jadi 3 ya. Yang 10 pedas, yang sedang, yang 5.000-nya satu sedang aja. Yang satunya enggak pedas sama sekali. Jadi 4 berarti. Ya. Jadi 3 dong. Pak. Maksimal nih. Ini dari jam berapa di sini? Ya, pak. Bapaknya dari jam berapa di sini, pak? Ya. Bapaknya malu-malu, bro. Ini segini 5.000 nih. Iya. Wah, berarti ya deh, enggak apa-apa kayak tadi. Ini baru goreng nih, bro. Wah, enak nih, mantap. Anget-anget. Agak mendung, kita makan yang hangat-hangat. Di sini jarang banget nih kalau main nyari Cimol Surabaya. Mungkin kalau di daerah Jakarta, Jawa Barat banyak nih ya. Itu apa pak ini pak? Kalau itu lomboknya ya? Cabe. Wosh. Oh, mantap. Ini bumbunya nih. Kita dua. Sangat bro ini bro, mantap. Ini Cimolnya nih. Cimol. Cimolnya 45 bro, tahun kemerdekaan RI. Wah, mantap. Cimol 45, asik. Wah, pas nih goreng-goreng nih. Wah. Ini yang clear ini rame banget nih bro. Nah, kampus. Oke, nanti kita cobain ya. Nah, akhirnya coba dulu ya maskernya aku di mobil. Dapat Cimol. Jarang-jarang nih ada Cimol di Surabaya. Tadi dapatnya di depannya Untak, pas di depannya Untak 17 Agustus. Wah, itulah mengapa tadi namanya Cimolnya Cimol 45 kali ya. Nah, ini nih. Wah. Segini nih 5.000, bro. 5.000 aja. Ini tadi bapaknya sih malu-malu sih, jadi ditanyain juga dari bukanya jam berapa, jadi kurang tahu juga sih. Ini siang hari nih, aku siang hari sekitar jam berapa nih? Belasan lah, sekitar jam 11-an. Sampai jam berapa juga nggak tahu ya. Ya mungkin bisa coba siang lah buat kalian yang rindu. Wah, makanan ini makanan mana ya? Jakartaan ya? Jawa Barat lah paling. Ini ada tadi ada cabenya. Serbuk cabe gitu sama ini serbuk apa ya? Aku juga kurang tahu sih. Kayaknya serbuk kacang juga bukan serbuk kacang juga sih. Ya udah langsung aja ya nih, Cimol bro. Langsung. Lupa berdoa, berdoa dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cimol. Langsung santap bro. Hangat, masih hangat, dan ini crunchy sih,
adiknya crunchy dan juga nggak alot, nggak terlalu alot juga sih, nggak terlalu alot juga untuk dikunyah sih. Pedesnya nggak terlalu pedes juga sebenarnya, malah hampir nggak kerasa pedesnya. Jadi kalau kalian minta yang pedes, tadi kan ini aku bilangnya sedang kan, kalau kalian pengen yang pedes, mintanya yang pedes aja. Ini karena nggak terlalu kerasa sih menurutku. Dan bumbunya itu nggak terlalu nyegrak sih di tenggorokan. Jadi kalau belum pedes, tapi nggak terlalu nyegrak yang sampai bikin batuk nggak. Mantap lah ini. Akhirnya dapet timun. Oke, kalian bisa cobain Bat Ontak. 5.000 dapat sebanyak ini. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Guys, kira bro. Nanti kita kulineran lagi ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timun.